Kalau kita bandingkan dengan penulisan hari ini yang siap ada titik dengan baris dengan tulisan yang atas, jauh sangat bezanya bentuknya. Ada sekali masa kami pergi ziarah di satu muzium di Hudaybiyah. Muzium di Hudaybiyah tu Muzium Haramain Syarifain. Saya, lepas tu ada seorang Arab daripada Iraq, satu lagi daripada Mesir. Kami tengok satu mushaf tu dibuka, kan? Ada satu mushaf dalam cermin tu dibuka. Dibuka lah. Macam inilah lebih kurang. Tapi mushaf yang asal tebal gitu. Kami berbincang bertiga kebetulan. Sekejap dalam tempoh 5 minit berbincang bertiga. Sahabat Arab daripada Iraq ni dia bercakap, siapa boleh bunyikan dulu nanti kita sambung. Tiga orang tu, saya, dia dengan semua. Tapi dah masyarakat jugalah orang tua. Duk tengok begitu-begitu, tak jumpa tiga-tiga. Tak boleh bunyi juga. So kita nak cari surah apa ni. Kalau kita jumpa surah ni, kita boleh sambung, kan? Biasanya kalau orang sebut ayat, kita boleh sambung. Surah apa tu nanti dulu, dia sambung dulu. Surah apa ni, tak tahu lagi, sambung dulu. Jadi puas untuk mikir. Lepas tu saya tengok daripada sini bertiga, lepas tu pusing belah sini pula. Ni bentuk hurufnya macam mana ni? Tiga-tiga tak jumpa. Akhirnya sahabat daripada Iraq tu tiba-tiba dia mulakan. Ayatnya tak silap saya dalam surah Hud, dia mulakan dulu. Man ja'a bil hasanati, dia mulakan. Lepas tu kami sambung. Sambung begitu. Sama juga masa ketika kami berada di Taif, satu muzium lama di Taif. Pergi tengok satu mushaf yang lama. Mushafnya saya rasa setinggi daripada lantai ini sampai sinilah. Sampai sini. Setinggi ini. Jadi kalau nak diselakkan susah. Itu nampak betul dia punya kulit dia tu bukan kertas dulu, nak kata kulit kayu yang dah diproses jadi begitu asalnya begitu. Jadi lagi halus. Ini besar-besar tulisan ini. Tulisan yang itu lagi halus. Tapi tulisan tangan. Tak ada titik, tak ada baris juga. Jadi bayangkan kita punya pemahaman yang terlalu jauh dengan mereka. Zaman itu pun bila jumpa mushaf yang ditulis begini, berlaku perselisihan dengan begitu begitu banyak. Jadi sampai hari ini kita boleh baca, ini mushaf yang ditulis pada zaman ini yang tak ada titik, tak ada baris, itu pun telah diambil bacaan, diambil penulisannya daripada bacaan-bacaan yang telah disepakati daripada kalangan para sahabat. Hasilnya begitu. Sebab itu kita sebut tadi, kalau kita baca Quran yang zaman dulu punya, memang kirim salam. Sekarang ni pun boleh tahan dia punya huru-hara dia, kan? Huru-haranya kalau kita baca itu. Sebab itu rukun dalam bacaan yang sahih ada tiga yang kita kena tahu. Nak dapatkan rukun bacaan sahih dalam Quran ni, satu, mesti menepati dengan resam. Yang kedua, mesti muafiq dengan kaedah bahasa Arab. Yang ketiga, bi'isnadin sahih. Satu, mushaf resam kita tak berapa tahu, bahasa Arab kita tak berapa tahu. Jadi yang ketiga ni apa? Yang ketiga ni ada seorang guru. Guru ni yang pandu kita nanti, yang masukkan semuanya, ini dalam bab ini, ini dalam bab ini. Jadi panduan kita dengan ada seorang guru yang merangkumi keseluruhan kepentingan dalam bacaan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril berpandu kepada bacaan beliau. Bulan Ramadan Nabi bertadarus membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril, membaca satu-satu-satu sampai khatam. Sebab itu tak lama lagi masuk Ramadan, nanti kita buat tadarus. Semua masjid, kumpulan, taman, lorong, persatuan, tempat kerja, semua buat tadarus. Tapi konsep tadarus yang betul tu macam mana? Dia bukan sekali zub, al-fatihah, fuh, semua baca. Tadarus ni sekurang-kurangnya dia kena ada tiga. Satu, mesti ada penyemak. Dua, mesti ada pembaca. Tiga, mesti ada pendengar. Yang semak ni siapa? Guru. Kalau guru tak ada, orang yang paling alim, yang paling arif bacaan dalam kumpulan tersebut, dia tak baca, dia semak bacaan. Yang baca cuma seorang, yang lain dengar. Baru prosesnya berjalan. Sebab guru saya sebut, Al-Fadhil Ustaz Kamarudin sebut, kita ni terlalu nak kejarkan kuantitinya. Kuantiti ni kita nak kejarkan khatamnya. Dan bila kita sebut khatam, orang kita mesti sebut 30 juzuk. Betul, memang itu betul, tak salah. Tetapi bulan Ramadan ini
berapa yang kita dapat, itulah yang kita khatam. Kalau orang tanya bulan Ramadan, awak khatam? Saya khatam. Khatam berapa? Khatam 5 juzuk. Khatam juga. Khatam 5 juzuk. Tapi bila disebut khatam, orang kejar sampai 30. Bila kejar sampai 30, jadi akhirnya, yang mana perkara-perkara perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan, akhirnya kadang kita langgar dalam bab itu. Konsep tadarus yang betulnya begitu. Supaya dalam proses pembelajaran, dalam pembacaan Al-Quran itu, adanya sesuatu kita boleh ambil. Yang tegur pula seorang saja. Yang tegur siapa? Guru itulah yang kita lantik sebagai ketua dalam kumpulan itu. Tapi kadang berlaku dalam kumpulan tadarus ni, seorang salah, 10 orang semua nak betulkan dia. Jadi yang tukang baca pun jam dah. Mana satu saya salah tadi sebenarnya? Semua nak betulkan dia. Oh, bukan itu, saya dengar lain ni salah, dia ni banyak salah, dia banyak salah. Yang baca ni belum tentu lagi ni. Jadi bagi keputusan, seorang saja yang tegur. Tengok rancangan tadarus dekat TV, ada seorang duduk diam saja, dia diam, tak baca. Kita kata untung dia masuk TV, diam aja. Diam, kita kata dia semak bacaan, sekalipun yang baca tu qari. Qari baca, dia semak. Bacaan perlu dia semak. Kadar kepekaan orang yang menyemak mestinya lebih tinggi daripada orang yang baca. Orang baca tak, dia tak boleh baca dan semak dalam satu-satu masa. Jadi yang dengar tu boleh semak. Jadi kita kalau tengah baca Quran dalam kumpulan tadarus, selain daripada adab-adab yang lain, kalau orang tegur kita salah, perkara pertama kita buat adalah kita kena terima. Perkara pertama kena terima dulu. Haji, salah ni. Mana salah? Awak yang salah dengar. Awak salah dengar. Orang yang tu salah dengar. Orang tu betulkan dia, dua orang tu tak baca. Haji salah dengar ni, saya baca betul. Orang saya baca betul pula. Ha, masalah kita. Orang betulkan kita, perkara pertama, terima dulu. Terima, sebab tu proses tadarus kadang-kadang tak berjaya kepada matlamat dan objektifnya kan ada perkara-perkara tersebut. Daripada perkataan darwasa, tadarus, kamu belajar sesuatu. Jadi, seorang buat salah, yang lain ambil. Ambil apa? Tulis, catat supaya kesalahan itu tidak berulang kali kedua dan kali ketiga dan sebagainya. Ya? Sebagai penutup malam ini, ada satu tempat dulu dia minta saya untuk melihat kumpulan tadarusnya besar. Tadarusnya tak boleh besar-besar. Dia maksimum cantik 10. 10 orang lah cantik. Minimum 2. Misalnya ada seorang baca, seorang sepak. Sekalipun kita baca sendiri tetap dapat pahala. Tapi siapa yang kata betul, siapa yang kata salah. Kalau kita baca sendiri boleh dapat pahala juga. Cuma kadang bila kita baca sendiri, ni macam mana bunyi ni? Kita kata macam mana bunyi, kita pun bunyikan, bolehlah. Nak berhenti kat mana ni? Macam tak sedap. Kita ikut berhenti bila kita baca Quran, kita berhenti ikut sedap dengan tak sedap kita. Tapi kalau kita baca dengan guru, bukan ikut sedap tak sedap, ikut kaedah mana yang boleh, mana tak boleh, wakaf ibtidaknya. Jadi bila kita baca sendiri, boleh ke ni? Boleh kot. Kita kata boleh kot. Nanti kita yang baca, kita yang betulkan, kita menyalahkan, kita yang kata okey. Last sekali kita kata, saya khatam. Siapa awak khatam dengan siapa? Saya lah, saya kata saya khatam. Saya kata saya khatam. Sebab itu Ibrahim bin Adham menyatakan, seseorang yang menyatakan dia telah menghabiskan satu bacaan Al-Quran tanpa seorang guru di sisi para ulama, kal'adam, seperti tidak ada apa-apa. Siapa yang mengiktiraf dia, siapa yang menyatakan bacaan-bacaan dia, itu kaedah. Sedangkan Rasulullah tidak meninggalkan pembacaan dengan malaikat Jibril. Pengkhususan kita dalam Ramadan khusus dalam Quran. Sebab itu kita lagi memperbanyakkan perkara-perkara yang berkaitan supaya tadarus kita dapat berjalan dengan lebih baik, ditambah baik ke proses itu. Mulakanlah, saya sebut di beberapa tempat, tadarus ni untuk barakahnya mulakan di rumah. Ajak isteri, anak-anak pagi-pagi, walaupun kecil-kecil, walaupun anak kita sekolah dah ke apa ke, ajak duduk sama-sama kita menyemput barakah Ramadan seawal itu dalam proses pembacaan Al-Quranul Karim. Tuan, sebagai penutup, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, seorang yang bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam, orang yang sangat kasih kepada hadis Rasulullah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, beliau kumpulkan kesemua kitab-kitab hadis ini, ditutup dengan kainnya, beliau menyatakan
wahai hadis Rasulullah yang sangat saya kasih dan saya cinta, telah pun masuknya bulan Ramadan, sibuknya saya hanyalah dengan Al-Quran. Biar kita penat tertidur atas mushaf daripada tertidur atas handset tengah taip WhatsApp bulan Ramadan. Biar kita tertidur atas sejadah, biar kita penatnya kita kerana baca Quran. Macam mana kita bayangkan Sayyidina Uthman ibn Affan sembahyang malam daripada Al-Fatihah, daripada Alif Lam Mim, masuk Alif Lam Mim, masuk lagi Alif Lam Ra, masuk lagi Alif Lam Mim Sad, masuk rakaat yang kedua Sayyidina Uthman ibn Affan, Qul a'udhu bi rabbin nas, khatam Quran dalam dua rakaat sembahyang. Kita nak buat dua rakaat sembahyang khatam, imam terawih baca panjang dah kena surat layang, macam mana? Tapi bukan di sini. Sini insya-Allah satu juzuk insya-Allah maintain dia. Ha, kan. Imam baca panjang sikit lebih dua muka surat tarawih, makmum dah bagi. Tak suruh imam rokok. Suruh imam rokok baca panjang ya. Husain Uthman bin Affan khatam Quran dalam dua rakaat sembahyang. Syekh Salim Hadrami Asy-Syafi'i, seorang ulama yang begitu masyhur, khatam Quran pada tujuh pusingan tawaf. Ulama-ulama hebat khatam Quran tujuh pusingan tawaf. Kita satu pusingan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya bagus, tak ada masalah. Cuma nak tengok kedudukan kita dengan para ulama yang begitu begitu hebat. Mudah-mudahan nanti dapat kita isikan masa kita dalam bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah nanti kita sambung pada sesi yang akan datang. Sekadar itu untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat atas apa yang kita bincangkan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.